Walaupun agak uzur, mindanya masih tajam serta mampu mengamati perkembangan politik semasa dengan pemikiran kritis biarpun tidak lagi aktif dalam arena politik. Yang dimaksudkan ahli seumur hidup PAS, Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad. Baginya, perjuangan PAS bukan sahaja semakin tersasar dan perlu kembali ke pangkal jalan, malah harus berganding bahu dengan UMNO demi agama dan umat Islam di negara ini. Pada pandangan saya, dalam keadaan sekarang ini, demi untuk Islam, UMNO dengan PAS itu patutnya bersatu. Apa yang kita duduk berkelahi buat apa? Bersatu. Berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, kita harus bersatu. UMNO pun mau Islam, PAS pun mau Islam. UMNO selalu melaungkan tentang keagungan, kebahagiaan Islam. Jadi apa yang menyebabkan mereka tidak